Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk pembukaan rekening BCA kita itu telah berhasil. Dan kita itu sudah bisa mengakses BCA Mobile untuk memudahkan berbagai macam transaksi. Nah, bagaimanakah cara buka rekening bank BCA lewat HP? Teman-teman simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara buka rekening BCA secara online. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin membuka rekening bank BCA, kalian itu nggak perlu repot-repot datang ke kantor cabang, karena teman-teman itu bisa membukanya hanya lewat HP saja. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silahkan teman-teman itu masuk ke Play Store kalian masing-masing. Kemudian di pencarian, silahkan kalian ketikkan saja, yaitu BCA Mobile. Oke, kita buka. Kemudian teman-teman silahkan download terlebih dulu, yaitu BCA Mobile di HP kalian masing-masing. Jika sudah di-download, silahkan teman-teman buka aplikasinya. Maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan awal seperti ini. Di sini kalian langsung saja pilih, yaitu buka rekening baru. Kemudian nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Yuk coba pengalaman baru, buka rekening, dan bertransaksi di aplikasi MyBCA. Kita pilih yaitu tetap di BCA Mobile, teman-teman. Kemudian silahkan kalian geser saja ke kanan. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 tahapan untuk membuka rekening bank BCA. Yang pertama yaitu siapkan KTP, NPWP jika ada. Lalu lakukan video call dengan customer service BCA untuk verifikasi data. Kemudian, teman-teman akan diminta untuk aktifkan mobile dan internet banking untuk kemudahan transaksi. Dan langkah selanjutnya adalah lakukan setoran awal ke rekening baru. Oke, kita langsung saja klik mulai. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki rekening BCA saat ini? Kita pilih tidak. Kemudian kita pilih lanjut. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih produk tabungan yang kalian inginkan. Di sini ada 3 tahapan, tahapan ekspresi dan juga tahapan gold. Nanti teman-teman silakan baca terlebih dulu untuk informasi produknya. Jika sudah, silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Misal di sini saya akan memilih yaitu tahapan gold. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman akan diminta untuk memilih kartu debit bank BCA. Di sini itu ada 3 pilihan, platinum, gold, dan juga blue. Nanti teman-teman silakan baca terlebih dulu terkait detailnya, baik itu platinum, gold, ataupun blue. Jika sudah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Semisal di sini saya akan memilih yaitu paspor blue. Lalu kita pilih yaitu lanjut. Kemudian di sini kalian tinggal pilih kirim untuk proses verifikasi nomor HP. Pastikan ketika teman-teman itu ingin mengirim SMS, bahwasanya untuk nomor HP tersebut itu harus ada pulsanya. Minimal adalah Rp2.000. Oke, kita pilih kirim. Nah, jika kalian itu sudah mengirim SMS-nya dan teman-teman sudah mendapatkan balasan dari pihak bank BCA, silakan teman-teman kembali lagi ke BCA Mobile. Oke, kita kembali lagi. Nah, maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini kita akan diminta untuk membuat kode akses. Nah, kode akses ini itu akan digunakan setiap teman-teman akan login ke BCA Mobile. Oke, kita buat untuk kode aksesnya teman-teman. Nah, sebagai tambahan informasi, untuk kode akses itu harus terdiri dari huruf dan juga angka. Jika kalian itu sudah membuat untuk kode aksesnya, kita pilih yaitu lanjut. Kemudian nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat email. Tentunya alamat email tersebut itu harus masih aktif. Oke, kita masukkan untuk alamat emailnya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini teman-teman silakan centang yaitu email di atas adalah email pribadi saya. Lalu kita pilih yaitu lanjut. Nah, kemudian nantinya di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke email. Oke, kita masukkan untuk kode verifikasinya. Nah, di sini sudah ada kode verifikasinya teman-teman, yaitu 306464. Oke, kita masukkan. Nah, jika sudah, di sini kita pilih yaitu lanjut. Nah, kemudian nantinya di sini kita akan masuk di tahap unggah dokumen. Seperti halnya KTP, kemudian rekam atau foto selfie,
lalu tanda tangan di atas kertas putih. Nanti teman-teman silakan foto tanda tangan tersebut. Lalu teman-teman silakan unggah juga untuk NPWP jika kalian memilikinya. Oke, di sini kita unggah untuk dokumen-dokumen pendukungnya, teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman itu sudah berhasil mengunggah KTP, nanti akan muncul yaitu biodata-biodata yang sesuai dengan yang ada di KTP. Nanti teman-teman silakan masukkan saja untuk provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, serta kode posnya. Oke, kita isi untuk biodata-biodata yang sesuai dengan yang ada di KTP, teman-teman. Nah, jika seluruh biodata itu sudah sesuai dengan yang ada di KTP, kalian tinggal pilih yaitu lanjut. Kemudian kita lanjutkan untuk proses selanjutnya, teman-teman, yaitu rekam atau foto selfie. Nah, kemudian selanjutnya, jika teman-teman itu sudah berhasil merekam foto selfie, silakan teman-teman tanda tangan di atas kertas putih, kemudian kalian foto tanda tangan tersebut. Oke, kita klik bagian tanda tangan. Nah, jika teman-teman itu sudah foto KTP, rekam foto selfie, dan juga tanda tangan di atas kertas putih, kalian tinggal pilih, yaitu lanjut. Nah, kemudian nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk melengkapi informasi tentang status perkawinan. Oke, kita isi teman-teman. Lalu agama. Kemudian kalian isi untuk nama gadis ibu kandung. Oke, kita isi teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa centang alamat tempat tinggal saat ini sesuai dengan yang ada di KTP. Lalu kita pilih yaitu lanjut. Kemudian di sini teman-teman akan diminta untuk melengkapi informasi tentang tujuan pembukaan rekeningnya itu untuk apa? Apakah untuk transaksi, menabung ataupun investasi? Kemudian sumber penghasilan didapat dari mana? Oke, kita isi teman-teman. Kemudian pendapatan per tahunnya itu berapa? Lalu pekerjaan kalian itu apa? Silakan teman-teman pilih. Jika sudah, di sini teman-teman silakan centang rekening dibuka untuk kepentingan sendiri. Lalu kita pilih yaitu lanjut. Kemudian nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk memilih cabang BCA di mana rekening kalian akan didaftarkan. Oke, kita pilih untuk kotanya teman-teman. Oke, kita pilih. Jika sudah, kita pilih untuk kecamatannya. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih kantor cabang yang akan kalian gunakan untuk mengambil buku tabungan serta ATM-nya. Jika sudah, kita pilih yaitu lanjut. Kemudian nantinya di bagian kode referral, silahkan kalian lewati saja, kita pilih lanjut. Nah, maka nantinya kita akan masuk di tahap konfirmasi. Jika seluruh data-data itu sudah dipastikan benar, silahkan teman-teman centang seluruhnya untuk syarat dan juga ketentuannya. Oke, kita pilih setuju. Oke, kita centang semuanya teman-teman. Kita scroll saja ke bawah. Lalu kita pilih setuju lagi. Oke, kita centang semua. Dan jika sudah, kita pilih yaitu lanjut. Nah, setelah teman-teman itu berhasil video call dengan customer service Bank BCA, maka nantinya kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat, kita itu sudah mendapatkan yaitu nomor kartu ATM, nomor rekening, dan juga kantor cabang yang sudah kita pilih tadi. Kemudian di sini kalian bisa langsung saja aktivasi untuk mobile bankingnya. Oke, kita klik di sini. Kemudian nantinya kita akan masuk di tahap syarat dan juga ketentuan. Teman-teman tinggal pilih setuju. Kemudian nantinya teman-teman akan diminta untuk membuat PIN untuk transaksi mobile dan internet banking. Nah, PIN ini itu akan digunakan setiap kita akan melakukan transaksi, baik itu di BCA Mobile ataupun di internet banking BCA. Oke, kita buat untuk PIN-nya teman-teman, terdiri dari 6 digit. Nah, kemudian selanjutnya jika teman-teman itu sudah membuat untuk PIN-nya, kita itu sudah mendapatkan yaitu user ID internet banking. Nah, untuk user ID internet banking ini bisa kalian gunakan untuk cetak rekening koran. Jadi apabila teman-teman itu ingin melihat rekening koran, kalian itu nggak perlu print buku tabungan. Kalian bisa menggunakan internet banking ini. Oke, kita close teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat sudah ada pemberitahuan. Selamat, rekening dan mobile banking itu telah aktif. User ID internet banking akan tersedia pada hari kerja berikutnya. Di sini teman-teman langsung saja lakukan setoran awal minimal sebesar Rp50.000 ke rekening BCA kalian. Maka nantinya kalian langsung bisa mengakses BCA Mobile dan juga rekening tabungan BCA-nya. Oke, kita lakukan setoran awal teman-teman.
Nah, sebagai tambahan informasi bahwasannya untuk setoran awal, kalian itu bisa transfer dari rekening bank lain ataupun dari e-wallet lain. Jadi, yang penting teman-teman itu transfer sebesar Rp50.000 ke rekening BCA kalian. Nah, setelah teman-teman itu berhasil melakukan setoran awal, kalian bisa langsung mengakses BCA Mobile. Caranya, teman-teman silakan pilih menu yaitu MBCA, lalu kalian masukkan untuk kode aksesnya yang sudah kita buat tadi saat pembukaan rekening. Oke, kita masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk BCA Mobile kita itu sudah berhasil diakses. Dan teman-teman itu sudah bisa melakukan transaksi, baik itu transfer ataupun tarik tunai melalui aplikasi BCA Mobile ini. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.